Oke guys, selamat pagi bersama para Jackmanion Group. Oke. Oke, kali ini kita akan membuat tutorial sing ora bermutu. Oke, kali ini kita akan mengunboxing regulator kompor yang katanya sih anti bocor. Nah, nanti kemudian akan kita rakit dan akan kita pasang pada kompor gas. Ya, kita langsung unboxing. Kita unboxing dulu, guys. Lalu dibeli guys, seperti ini bentuknya. Ini ada apa, indikator atau namanya tuh alat untuk mengetahui tekanan gasnya masih berapa. Nah, di dunia elektro mungkin voltmeternya mungkin ya, atau amperemeter. Oke, ya seperti ini, ada pengaman di dalam, ada kayak apa, gotri, bola kecil dari besi. Saya udah 4 kali beli ini, ternyata cukup aman dan lancar ya. Di dalam ada karet pengaman, jadi dijamin tidak bocor. Nah, ini mereknya, ini bukan sponsor ini ya, cuman yang sejenis ini itu pengalaman di lapangan cukup lancar. Jadi kadang gas yang baru itu kan susah, nggak mau keluar kadang ininya, gasnya harus ganti karet. Nah, kalau yang jenis ini tanpa karet merah yang dalam itu pun bisa, nggak bakal bocor. Dah, saya coba. Nah, ini kita lepas dulu. Isinya ada regulator, kemudian ini untuk nanti selang ya, pengunci selangnya. Nah, ada double 2. Kemudian selangnya seperti ini. Oke, pertama kita akan memasang ujung selang pada regulator dulu ya. Ini kita masukkan dulu. Ini seperti ini. Kita puter sampai mentok dia ya. Oke, sudah mentok seperti ini. Selanjutnya kita pasang
Seperti ini guys, kita kuat, kita kencengin ya. Kita kencengin sampai dia ngunci secara sempurna. Nah, seperti ini sudah rapet, ngunci dengan sempurna. Itu guys. Oke. Sudah ini kita sini set. Nah, seperti ini guys, sudah sempurna. Kemudian kita masang yang di ujung kompornya. Ini guys, sepi ya ke anak sini. Kita coba pasang pada kompornya. Pasang pada kompornya guys, terus kita kunci. Sudah terkunci dengan sempurna seperti ini.
Giliran ini reso ngadep. Gue harus dijaga. Kita sambungkan regulator ke tabung. Sudahnya sudah terpasang. Ternyata sudah berhasil nyala, guys. Ya, seperti ini, guys. Oke, kita akan coba. Manfaatkan kompor second, guys. Seperti ini. Jadi seperti ini, guys.
Ya, demikian guys. Tutorial memasang regulator pada kompor. Ya. Semoga tutorial yang enggak bermutu ini bermanfaat. Itu aja, sampai ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you.